Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam mengawali hari ini untuk menjalani aktivitas kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 12 ayat yang kelima, demikianlah dikatakan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takutilah Tuhan Allah kita. Di tengah kehidupan saat ini, banyak orang yang tidak lagi mau takut akan Tuhan. Banyak orang yang katanya adalah orang percaya, yang katanya adalah orang yang sudah beriman, yang katanya adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi dalam sikap hidupnya tidak menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Di mana ketika dia mengatakan adalah orang yang mengikut Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi cara hidupnya masih tetap melakukan kejahatan dan melakukan hal yang jahat itu pun di dalam ketersembunyian. Sehingga tidak ada lagi orang yang takut akan Tuhan. Melakukan kejahatan memakai nama Tuhan. Melakukan hal yang tidak benar dengan memakai nama Tuhan. Karena itu Yesus memperkenalkan siapakah yang perlu ditakuti. Dengan kata, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Ini menyatakan bahwa pengenalan itu harus jelas di dalam diri orang percaya. Siapakah yang perlu ditakuti sebenarnya di dalam hidup orang beriman? Kadang orang lebih takut kepada manusia. Bahkan ada orang yang takut kepada roh halus. Kalau dibilang setan, takut. Kalau dibilang polisi, takut. Kalau dibilang debt collector karena dia punya hutang, pasti takut. Nah, sekarang melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan dan ditunjukkan siapakah yang perlu kita takuti sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang diberitakan oleh Yesus melalui firman Tuhan kita hari ini. Yaitu adalah orang yang bisa menghilangkan nyawa kita, membunuh, dan yang bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Itulah yang perlu ditakuti. Karena jiwa kita, hidup kita, ini adalah milik Allah. Karena kita adalah milik Allah, maka seluruh kehidupan kita itu adalah milik Allah. Ketika Allah akan mencabut nyawa kita dan akan melemparkan kemana dia akan melemparkan kita. Karena itu sebelum semuanya terlambat, sebelum hari-hari kita ini berakhir, mari kita lihat, mari kita renungkan siapakah yang perlu, yang harus kita takuti dalam kehidupan beriman kita. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan taat kepada firman-Nya. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita akan memakai kehidupan kita untuk takut dan taat kepada Tuhan. Kita tidak akan bermain-main lagi. Kita tidak akan memakai nama Tuhan hanya untuk membenarkan kita. Tetapi bagaimana kita mengikut Tuhan untuk suatu kebenaran yang benar-benar adalah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu nats ini mau mengatakan, takutilah dia, takutilah Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Di situ kita akan terbuka melihat sesuatu di dalam kehidupan kita. Baik itu di tempat kerja kita, baik itu di rumah tangga kita, baik itu hubungan antara orang tua dan anak.
siapa yang kita takuti. Dan sekarang lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak anak yang tidak lagi hormat kepada orang tua. Banyak sekarang bawahan di tempat pekerjaan tidak lagi hormat kepada pimpinan. Banyak sekarang orang lagi yang tidak lagi menghormati orang-orang tua. Murid tidak menghormati guru-gurunya. Apa yang terjadi? Apakah ini yang dikatakan takut akan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Takut akan Tuhan, maka akan tercermin dari kehidupannya untuk melihat di tengah-tengah keluarga, dia sebagai anak akan hormat kepada orang tua, dan sebagai orang tua, dia akan menunjukkan cinta kasihnya kepada anaknya. Begitu juga di tempat yang lain, di tempat pekerjaan, dia akan loyalitas kepada pimpinannya, dan pimpinan akan memperhatikan bawahannya. Dan baik demikian juga di tempat kita bergaul, baik itu di lingkungan kita, maka sebagai tetangga, bagaimana kita memperhatikan tetangga kita, dan tetangga kita akan memberikan perhatiannya juga kepada kita. Karena itulah kehidupan. Jika kita benar-benar takut kepada Tuhan, maka sikap kita juga akan memiliki buah bagi orang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Takutilah Tuhan, cerminkanlah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita berada, firman Tuhan mengingatkan, takutlah akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk hidup takut akan Engkau. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Dan dengan rasa takut kepada-Mu Tuhan, kami akan belajar untuk memberikan diri kami agar kami menjadi orang-orang yang percaya, yang menebar kasih, yang menebar hormat kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Baik itu di tengah-tengah keluarga kami, baik itu di tengah-tengah bermasyarakat, di lingkungan, dan terlebih di gereja-Mu Tuhan. Karena itu, biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan kami sebagai orang percaya. Ampunkanlah kami Tuhan dari segala pelanggaran kami ketika kami tidak menghormati orang yang lebih tua dan ketika kami menjadi orang tua tidak menyayangi orang-orang muda. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit biarlah Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan, yang menghadapi persoalan kehidupan, terlebih di masa pandemi ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai seluruh jemaat-Mu untuk bisa lepas dan keluar dari persoalan yang ada pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Horas.